pada hari ini DPD KNPI periode 2021-2024 mengawali dengan orientasi calon pengurus periode 2021-2024 DPD KNPI Kota Cimahi. Mudah-mudahan di momentum bulan Ramadan yang mulia ini dan penuh keberkahan ini, kami berharap titik awal dari pengurus KNPI agar mendapatkan ridho, keberkahan, perlindungan, dan kemudian sampai akhir masa jabatan bisa merealisasikan program-program sesuai dengan visi yang kita buat. Ini adalah hal yang acara yang sangat baik, terutama di bulan suci Ramadan ini, ya, orientasi kepengurusan yang baru, kemudian juga diisi dengan kegiatan yang bagus, yaitu santunan anak yatim, bekerja sama dengan Bank BJB Cabang Kota Cimahi. Ini adalah hal awal yang baik, bisa bersinergis juga dengan salah satu bank pemerintah, karena bagaimanapun BJB ini adalah bagian dari Kota Cimahi, dan Kota Cimahi juga, pemerintahan Kota Cimahi berkontribusi besar terhadap Bank BJB ini dengan penyertaan modal di Bank Jabar ini. Ini mudah-mudahan selanjutnya bukan di bulan Ramadan saja BJB bisa bersinergis membantu ya kepemudaan Kota Cimahi. Karena kita ketahui bahwa anggaran untuk KNP ini sangat minim di Kota Cimahi ini. Walaupun pada kesempatan ini DPD KNPI bisa menerima dari bantuan hibah dari pemerintahan kota.